siapa nama gubernurnya yang besoknya pres itu yang peduli banget bahwa jalan se-Jawa Tengah tanpa lubang. Jalannya siapa? Bapak Ganjar Pranowo, kesayanganku. Audio Jungle. Ini dengan suksesnya jalan ini dibangun, harapan-harapannya dan kesan kepada masyarakat. Harapannya yang pertama dulu masyarakat bisa menikmati ya apa yang diperjuangkan oleh kita semua dalam hal ini, karena masyarakat sudah mulai pajak, terus kita bisa membayar pajak. Ini adalah bentuk sedang pemerintah dalam bersama masyarakat. Kalau jalan ini bagus, maka nanti mendorong perekonomian. Ya, selanjutnya Pak Ketua ini juga dengan Pak Haji Samirun ya. Ini sejarahnya tahun 2018 bagaimana mengawal aspirasi jalan ini dari Pesanggrahan hingga ke Pelanjan. Ini jalannya rusak luar biasa akibat tambang nih. Tentunya Pak Ketua DPC pada waktu itu juga bekerja sama ya dengan Pak Haji Samirun, saling bahu-membahu dengan Pak Adi Satria juga pada saat itu. Tentunya ini dinikmati bersama di alamnya Bu PJ nih, terus langsung mulus jalannya. Tentunya tanggapannya seperti apa nih dari awal perjuangannya ini Pak Ketua? Ini alhamdulillah ya sudah bisa terbangun dengan baik. Iya. Artinya apa? Ini yang perlu dicontoh loh. Tidak ada jalan nasional yang berobat. Semua terbangun. Kalaupun ada, karena memang ada tanah itu dinamis ya. Yang kedua, provinsi Pak Ganjar nggak ada jalan lubang. Nah, Cilacap banyak sekali, maka waktu itu terkomunikasi dengan baik. Kemudian setelah anggarannya itu produk yang berkaitan dengan infrastruktur, ini kebijakan mawar pembangunnya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Jokowi, Pak Ganjar, sekarang Bu PJ persis banget Bapak pilar infrastruktur. Pada saat infrastruktur baik, maka perekonomian warga bisa lebih tercover dengan baik, biaya produknya rendah. Ini saya sangat terima kasih Bu PJ. Tidak hanya jalan ini, banyak jalan kabupaten yang sekarang sangat terukur. Kita mau cerita Cilacap kapan jalan kabupatennya bagus semua, sudah bisa dihitung. Mau tidak bagus, bisa dihitung. Nah, ini karena apa? Bu PJ punya percaya bagus. Saya sebagai perwakilan masyarakat, terima kasih sekali nih. Dikasih PJ yang luar biasa. Tentunya dalam menata Kabupaten Cilacap ke depan ini Bu PJ, sinergi dengan Ketua DPR ke depan ini akan seperti apa untuk percepatan pembangunan ini Bu PJ? Prinsipnya visi kita sama, semuanya enak, bisa dirembuk, bisa kita bicara prioritas ya. Ini DPRD Kabupaten, Provinsi, Pusat, kita satu visi. Jadi bicara infrastruktur itu, maka semuanya akan menjadi sejahtera. Tentu prioritas ya, kalau semuanya bisa serentak bersama-sama. Kita harus prioritaskan bertahap dan kemudian kualitasnya baik. Jadi yang perlu digarisbawahi, kualitasnya baik. Sehingga nanti akan punya umur yang panjang. Jadi akan mengefisienkan anggaran negara. Oke, terima kasih kembali ini kepada wakil rakyat kita dari PDI Perjuangan ini yang dari provinsi hadir, dari
pusat juga hadir. Nah tentunya ini nyambung dari perjuangan di tahun 2018 ini Pak Samirun mengawal sangat luar biasa nih. Kepada Pak Samirun dulu, Nun Sewu. Ya, alhamdulillah. Ini saya sangat senang. Ya. Hadir, bahkan Pak Disadre RI pun hadir menyaksikan karya kita bersama. Ini semua perjuangan warga sini, beberapa tokoh sini waktu itu alhamdulillah kaitannya dengan angkutan barang dan jasa. Waktu kalau banjir, kalau hujan jadi lumpur, kalau terang banyak debu. Sejak itu usulan dari Pak Ketua Dewan saya kawal sampai ke Pak Gubernur sampai jadi kenyataan. Bahkan dulu pernah syukuran 1000 tumpeng Pak Gubernur. Ini tahap ketiga. Nah tinggal satu tahun lagi, insya Allah tahun depan kita usulkan kembali. Jadi kami senang. Jadi sebagai contoh, proyek contoh kecamatan-kecamatan lain. Nyatanya dana provinsi pun bisa masuk ke kabupaten, bantuan keuangan. Tapi itu dalam provinsi, itu tinggal provinsi tinggal di Palangkaraya. Hari ini sudah ditor. Tahun depan, Adi Pala sampai ke Bodor, Jetis, akan diambil alih provinsi. Itu ada sekitar 48 miliar akan digelar di situ. Sama cuan-cuan dari barat. Juga saya calon. Ya tinggal 8% aja lah. Tahun depan dalam provinsi selesai semua. Amin. Kalau banyak-banyak selesai semua. Terima kasih. Siapa gubernurnya? Ganjar Pranowo. Calon Presiden Republik Indonesia. Amin. Merdeka. Ya Pak Haji Satria tentunya ini ya. Teman-teman bahu-membahu, jalan sudah mulus, jalan yang halus, mungkin rezekinya juga nanti mulus Pak. Nah tentu rezeki yang akan dikais untuk mendorong perekonomian ke depan seperti apa nih Pak? Iya, yang pertama saya ikut senang hari ini bisa menghadiri tasyukuran bersama warga masyarakat Desa Cibumi dan Dondong di sini di Kesepian. Ya ini berkat kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Ya dari ada BPJ, ada Pak Samirun dari Kabupaten, Pak Topik dari Provinsi Kap dan Pak Topik dari Kabupaten. Saya di pusat selalu mendukung apapun untuk kebaikan masyarakat Cilacap, dan ke depan masih banyak lagi tentunya yang diperlukan bantuan dari negara-negara di pusat, kami siap mendukung. Dan tentunya dengan adanya jalan ini kita harapkan kegiatan ekonomi meningkat untuk masyarakat, apapun keperluannya itu, semoga perputaran ekonomi semakin baik, semakin meningkat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi, sukses selalu untuk BPJ.